Dadah. Oh. Jika kamu kaget, wow, kamu pernah nyebur bapaknya cabai. Jadi ada pengaruhnya yang gitu, yang menggolong jadi pekan. Dan ini salah sih, San. Hah? Kenapa pakai bintu nyaman, Pak? Nah, teman-teman, ini detik-detik mau kembali kerja lagi. Sama adik juga di belakang, adik. Tumpang, bos. Bos. Udah tahu badannya besar, gak mau ini loh. Ya udah, sekarang aku mau ke halte bis. Kita naik bis. Karena rutenya ini gak bisa ditempuh dengan sepeda listrik. Sepedanya belum di charger. Soalnya jadi hujan kayak gitu. Yuk, nyegat bis. Duit gitu. Iya, duit. Yo, sir. Duit deh. Rong ente. Udah naik bis, teman-teman. OTW ke MRT. Mas Manggala Des belum nganter nih. Ntar pulang enggak mati? Enggak lah. Pendekar. Enggak siap pulang. Iya. Nah, teman-teman, kita udah sampai sentral. Adik aku ntar ke turun di mana kamu sayang? Nanti turun ke MRT yang berapa lupa? Tapi kita mau beli roti dulu. Mau beli jajan. Cekai yo, churro ma. Ini adalah churro. Di dalamnya churro, lalu cream cheese. Tidak ada churro. Tidak ada. Churro ma. 加上饮料的话，一杯，这个一个，还是你要这个？哦，所以都这样子。好，红茶牛奶，好，安娜，请问你的糖跟冰块呢？正常。谢谢。 Nebok. Nah, teman-teman, ini mau makan rotinya. Ya, tapi beli buat sangu pulang. Dimakan rame-rame ya. Segini tadi 60 NT ini isinya ada apa sayang? Wih, mantap isinya. Ini belum coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya apa ya, enggak tahu nih. Ya kan cuma didilat, belum dimakan. Gimana mau tahu? Enggak tahu rasanya apa. Enggak suka aku. Enggak suka. Ya. Suamiku katanya nggak suka, teman-teman. Aku mau nyoba, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Terus minumnya aja lah. Saya seger. Tadi tuh roti ini sama minuman itu 100 NT. Ada promo. Enak? Enak. Seger nih, naikannya. Dan aku juga mau coba, teman-teman. Sebelum perpisahan, makan dulu yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya perpisahan libur, nanti ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kayak garlic gitu loh. Ini tuh dalamnya kayak apa ya? Kayak telur. Telur putih itu loh, teman-teman, dikocok sampai ngembang gitu loh. Iya, dimasukin ke sini. Terus dikasih ini apa ya? Itu kayak ada garlic lah. Kayak apa sih? Garlic. Kayak garlic itu kan kayak apa? Bawang putih kan? Iya. Jadi ini tuh bau bawang putihnya tuh kerasa banget. Suamiku enggak suka.
Tapi untuk aku ini enak banget. Wih, apalagi pas panas banget. Wih, mantep enaknya. Wih. Kamu suka nggak? Ah, lumayan. Cuman kalau disuruh makan segini semuanya gitu nggak bisa, karena kalau kebanyakan enak, teman-teman. Masih makan rotinya, teman-teman. Mereka pada nggak mau, pada nggak suka karena bau bawang putihnya tuh terlalu berasa gitu loh, katanya enak. Tapi aku suka banget. Bukan bawang putihnya yang bikin enak, tapi dalam maninya ini loh, putih-putih ini loh. Oh ya, putih-putih krim telurnya, menurutnya kayak. Telurnya tuh bikin kalau kebanyakan makan bikin enak, teman-teman. Tapi enak banget menurutku. Ya udah, ini adik aku juga mau buru-buru pulang. Udah waktunya pulang. Iya. Bye-bye, hati-hati. Bye-bye. Cium dulu dong. Kira kita ya, kita social distancing, bye-bye. Pulang dulu ya, kuntil anak. Bye-bye, hati-hati. Apa yang diwe? Kene to tri. Dadah. Nah, teman-teman, adik aku udah apa namanya pulang. Udah pulang. Sekarang giliran aku yang mau pulang, mau naik taksi karena sebenarnya dekat banget sih. Paling cuman beberapa menit dari sini kalau naik motor ya. Cuman karena aku baru pertama kesini jadi kurang tahu jalan. Lewat Google sih bisa, bisanya cuman ya udah naik taksi aja yang simple. Iya. Hemat waktu juga. Ya udah, sekarang aku mau naik taksi, suamiku mau pulang. Coba, ya, aku juga pulang naik kereta. Hati, ya. Naik bis perjalanan jauh. Iya. Gimana duit lagi? Enak lah. Udah santai rumah majikan aku, teman-teman. Mau naik lift. Ini biskuit Roma kelapa, coba kakek mau enggak? Cincin 不会被蚂蚁咬了，先吃啊！阿公是一个就好了，不要吃很多。对，我饼干吃的很饱，对不对？差不多哈，跟台湾的差不多哈，是Roma Kelapa。 Nah, teman-teman, aku udah sampai rumah. Dingin banget. Karena tadi sampai rumah terus aku ini unboxing makanan aku yang aku bawa dari luar, tak tunjukin ke majikan aku bawa apa aja gitu. Terus aku bilang, "Kalau mau silakan dimasak, Bos. Ini cabe." Majikanku kaget, "Wow, kamu pulang libur bawanya cabe." Majikanku sampai kaget, teman-teman. Biasanya orang libur, pulang libur bawanya makanan enak-enak ya. Aku bawa cabe. Majikanku sampai kaget, shock gitu. Terus aku beli tempe kalau pengen masak nanti. Kemudian aku juga beli emming. Ini minyak tak taruh sini. Tadi aku juga bilang majikanku, "Bos, kalau mau masak mie Indonesia ada di sini, silahkan ambil," gitu. Aku sengaja nggak beli banyak, teman-teman. Aku sengaja cuma beli 5 doang. Ntar kalau pengen lagi, pas libur beli lagi, gitu. Kemudian aku juga istimewa sambal dari adik aku Krista XL. Aku udah nyobain waktu makan di sana. Wah, enak banget, sambalnya pedes banget. Siapa yang mau order yang di Taiwan, ini sambalnya tuh kasar-kasar, bukan yang halus. Ini sambal tomat kasar. Sambal tomat campur terasi. Baunya enak. Mantep baunya, teman-teman. Terus tadi kakekku tak suruh nyobain roti Roma kelapa Indonesia, katanya rasanya biasa aja kayak roti-roti biasa orang Taiwan kayak gitu. Karena apa sih? Mungkin udah pernah makan ya, karena produk Indonesia sekarang itu juga banyak banget dijual di supermarket Taiwan kayak gitu. Terus banyak banget orang juga yang tahu produk-produk Indonesia, karena lidah orang sini kalau makan makanan Indonesia itu cocok aja, teman-teman. Yang penting jangan pedes banget gitu. Terus aku juga beli micin. Nyambel tuh nggak bisa kalau tanpa micin, jadi aku beli micin juga. Kemudian ini dari hotel
ke bawah. Ya udah terlanjur, terus ada jeruk dari adik aku. Sambalnya enak banget teman-teman, suamiku suka banget. Nah kalau libur pengen dibikinin lagi gitu. Terima kasih banyak adikku Krista XL. Yang belum tahu channelnya silahkan Krista XL, adik kandung Tina XL, keluarga XL semua. Ya udah, alhamdulillah udah sampai rumah. Tadi juga udah sampai rumah itu ya, langsung cuci piring, kerawat kakek, mandiin kakek, ngelap kakek di lap badannya. Karena kakek belum bisa mandi di udelnya gini, habis operasian gitu, kepalanya juga habis operasi, belum kering banget, jadi nggak boleh mandi gitu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.